Daripada semua bantuan kerajaan ni, saya nak beri satu contoh. Contoh mudah supaya saudara-saudari senang kira. Contohnya, Makcik Kiah kita. Makcik Kiah ni penjual goreng pisang. Dan duduk katalah di PPR Desa Tun Razak. Yang suaminya adalah juga pesara kerajaan. Dan sekarang ni bawa Grab atau Grab. Anak Makcik Kiah ni adalah peminjam PTPTN. Pendapatan isi rumah Makcik Kiah di bawah RM4,000 sebulan. Dengar baik-baik saja. Dengar baik-baik saya jelaskan. Saya nak bantu buat pengiraan berapa keluarga Makcik Kiah ni akan dapat. Keluarga Makcik Kiah akan dapat bayaran prihatin nasional sebanyak RM1,600. Tambah lagi dengan baki BSS sebanyak RM600. Bantuan pesara kerana suaminya pesara sebanyak RM500. Bantuan tunai e-hailing kerana suaminya membawa kereta sebanyak RM500. Dan bantuan orang bujang kerana anaknya juga bujang sebanyak RM800. Kalau suami Makcik Kiah berkhidmat dengan rela pula tu, dia juga akan dapat RM200 sebulan sehingga wabaknya berakhir. Keseluruhan pemberian tunai yang keluarga Makcik Kiah akan dapat ialah sekurang-kurangnya RM4,200. Selain itu, keluarga Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan sewa PPR selama 6 bulan sebanyak RM744. Penjimatan penangguhan pinjaman kenderaan selama 6 bulan sebanyak RM1,800. Penjimatan bayaran bil elektrik selama 6 bulan sebanyak RM120. Anak Makcik Kiah juga akan dapat pinjaman penjimatan daripada penangguhan bayaran balik PTPTN selama 6 bulan sebanyak RM1,200. Kalau Makcik Kiah ada buat pinjaman kredit mikro pula untuk penyagaan goreng pisang dengan bayaran balik pinjaman sebanyak RM100 sebulan, Makcik Kiah akan dapat penjimatan sebanyak RM600. Keseluruhan penjimatan ialah sebanyak RM4,464. Dengar baik-baik saja. Jadi keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima oleh keluarga Makcik Kiah ni, termasuklah pemberian tunai dan penjimatan ialah sebanyak RM8,664. Jadi Makcik Kiah pun agak bolehlah tersenyum sikit dengan kiraan yang saya buat ini.